السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد كل عرف كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ناوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى وَالدِّلَالَ عَلَى الْخَيْرِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَرْضَاتِهِ وَقُرْبِهِ وَثَبَابِهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى. Melanjutkan dari kisah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. jihad Zuhra radhiyallahu anha. Persiapan Sayyidah Fatimah dalam pernikahan. انظروا واسمعوا كيف كان جهاز أم أبيها الزهراء بنت الرسول محمد سيد الخلق أجمعين فعن عطاء ابن فعن عطاء ابن سائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربه ووسادة حشوها إذ خير Perhatikan serta dengarkan bagaimana persiapan Ummu Abiha, ibu daripada ayahnya, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, pemimpin makhluk, dijuluki Sayyidah Fatimah dengan Ummu Abiha. Selain anak beliau juga menjadi ibu untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya mengurus keperluan sebagaimana orang tua mengurus keperluan anaknya, memperhatikan kondisi fisiknya, makannya dan yang lain sebagainya. Sehingga beliau dijuluki dengan Ummu Abiha. Diceritakan oleh atau Ibnu Sa'ib an Abihi. Sa'ib ini orang yang uh, menjadi rekan kerjanya Nabi sebelum Nabi menjadi Rasul. Sa'ib bin Abi Sa'ib. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu beliau berkata, Sayyidina Ali berkata, Jahaza Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fatimah Rasulullah mempersiapkan dalam pernikahan Fatimah putrinya Fi khamilin, Karpet Atau apa Hamparan Wagirbah Wadah untuk minum Yang terbuat dari kulit Biasanya E, kalau air diletakkan di situ bisa menyimpan dingin. Itu biasa dipakai untuk perjalanan-perjalanan ee sangu bekal untuk minum di di tengah perjalanan. Wawisada dan bantal hasbuha Yang mana bantal itu dakronnya isinya Bukan seperti yang kita pakai Tapi yang dipakai adalah idkhir Idkhir itu sejenis rumput-rumputan yang memiliki aroma wangi Yang sudah kering dimasukkan Wafi riwayat yang ukhrah Dalam riwayat yang lain Karamallahu wajah Dari Sayyidina Ali Karamallahu wajah Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama zawwaja Fatimah ta ba'atha maha bi khamilatin wa wisadatan min udmin hashuhalif wa rihan wa rihyan wa wa jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikahkan putrinya kepada Sayyidina Ali ketika mengantar putrinya ke rumah Sayyidina Ali membawa khamilah kamila itu karpet ya kotifa sama wa wisada bantal min udmin yang terbuat bantalnya itu dari kulit jadi bantalnya terbuat dari kulit hasbu lif isi dalamnya adalah lif lif itu eh, anunya pelepah kurma pelepah kurma yang kering-kering itu dimasukkan jadi kalau kita mau nyoba, wis oh, mungkin iso turu. enak apa Tapi itulah kehidupan Sayyidah Fatimah yang dirasakan. Yang menjadi putri Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. misalkan Nabi Muhammad minta kepada Allah kasih yang mewah, kasih. Tapi Nabi Muhammad gak mau itu dan mengajarkan kepada putrinya hidup susah di dunia dan akan bahagia kelak di akhirat dan juga dikasih oleh Nabi dua alat untuk apa giling atau menumbuk gandum dan semisalnya untuk menyajikan makanan bagi suaminya kok tempat air wajur rotan dan dua timba disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau orang tua zaman sekarang yang disiapkan itu kulkas kompor, LPG, rak-rakan, piring, kemudian apa, mangkok, sendok, microwave, dilengkapi no kabeh. Lihat Putri Nabi, yang disiapkan hanya kebutuhan dorurian. Kebutuhan yang memang sangat-sangat dibutuh, dibutuhkan untuk air, untuk istirahat, dan bukan yang enak. Untuk apa uh, giling gandum daging dan semisalnya buat makan suaminya ya kalau kalau sekarang itu ya blender lah kalau zaman sekarang itu blender kalau gilingnya zaman kuno kan wis gak, gak usum. Paling yang disiapkan blender kompor yang buat masak wis itu, itu toh kalau zaman sekarang kalau dikruskan zaman sekarang ya paling yang dibutuhkan kompor piring beberapa raraan seadanya itu kalau memang mau mengikuti saya dapat jadi eh, apa dididik anak itu dengan hidup semampunya sepunyanya bukan seenaknya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Lamma zawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah min Ali, kana fi ma ahdama sariran masyrutan wa wisadah min udmin hashu halif wa girba." Qala waja'u bi batha ar-ramli fabasathu fil bait al-hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Sayyidah Fatimah, dari Sayyidina Ali kepada Sayyidina Ali termasuk yang dibawa oleh Rasulullah sebagai hadiah bersama Sayyidah Fatimah untuk Sayyidina Ali adalah sari ron masyruton tempat tidur yang terbuat dari apa kalau kayak sedotan itu apa apa yang kayak sedotan biasa sambung-sambung kayak kloso tapi yang dari sedotan ini. Kalau dulu bukan dari sedotan tapi dari apa? Pelepah kurma. Jadi like, tiga itu urung ngecap-ngecap. Wa wisadah bantal min udmin dari kulit hajsu halif dan di dalamnya dakronnya atau kapuknya itu adalah pelepah kurma. Wa girbah juga tempat minum yang terbuat dari kulit. Dikatakan oleh Ibnu Abbas wajah ubi ramli fil Jadi mereka membawa dengan uh, apa datang dengan apa apa alat kasur, kasur tadi seperti itu diletakkan di atas tanah langsung. Jadi tidurnya di atas tanah pakai itu saja. Kalau sekarang kan wis keramik, dipan, kasurnya minta yang spring bed. Kalau Nabi Muhammad putrinya tidak seperti itu. Sudah di atas tanah hanya apa e, karpet seadanya, bukan karpet ya, keloso seadanya. Yang penting tidak langsung ke tanah. Ini cuma kalau di Indonesia ya Hanungunu Marungunu paru-paru basah karena lembab. Kalau di sana kering, di sana kering, bahaya kalau kalau di sini lembab ya paru-paru basah jadi coba ya tetap pakai karpet yang tebal gak apa-apa tapi tidak usah memaksa pakai ranjang sing mewah kemudian badan dan lain sebagainya nggak perlu yang penting menghindarkan dari penyakit kecuali yang rumahnya dekat sawah Jaya Hanu di Nisar kalau jengking wis kata bocor kena kalau jengking atau kena ular ya amblas mana Fahal ra'aita Kira Ahsan Kira-kira ini kalau kita ditanya apakah ada pernikahan yang lebih baik daripada ini? Ya, eh, Kalau nikah sewa gedung untuk acara pernikahan, kemudian apa dekornya dari bunga yang hidup, ada yang bunga yang mati, mewah. Nah, kalau kita ke arah barat itu pasar lagi ke barat apa untuk acara wedding nanti wedding kan ya um. itu apa ada 35 juta minimal harga mulai 35 juta kalau ngikuti saya dapat Fatimah satu sewu cukup mahal mahal lo 500 ribu cukup untuk biaya pernikahan ayo coba nyoba ini eh, jadi pertanyaan, apakah ada pernikahan yang lebih baik daripada ini? Siapa yang menikah? Sayyidina Ali radhiyallahu taala Pemimpin di dunia dan pemimpin di akhirat, sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dinikahkan siapa? Sayyidah Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Yang menikahkan siapa? Rasulullah, Apakah ada pengantin yang lebih mulia dari mereka? Lihat kehidupannya. Persiapan pernikahannya. Dengan sederhana sej mungkin. Tapi ojo yang anu lamaran terus gowok ngono tok. Lamaran gowok ini, dibalik no. Enggak usah rapi gak apa-apa jalene Kullu fihi timmun fi samahatin wa yusrin wa fi khairin wa barakah. Semua itu penuh dengan kesempurnaan di dalam menerima apa adanya, kebahagiaan, kebaikan dan keberkahan. Itulah Sayyidah Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke rumahnya yang terhampar adalah pasir atau tanah. Atau kalau bisa diibaratkan itu hanya sekedar ada karpet yang untuk tidur dan juga bantal yang terbuat dari kulit dan kapuknya atau dakronnya itu terbuat dari pelepah kurma. Hidup sederhana apa adanya tapi tidak membuat mereka kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu yang membuat mereka semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. hayatuha radhiyallahu anha fi baiti Kehidupan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha di rumah suaminya. Ini kalau kita pulang kita setel nonang istri-istri kita enak, bagus untuk mendidik mereka. Karena kalau laki-laki itu contohnya Nabi Muhammad, kalau perempuan-perempuan itu contohnya adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Karena Imam Ali karamallahu wajhah fakiran la yamlik syi'ah. Sayyidina Ali itu fakir, nggak punya apa-apa. Karena diriwayatkan ketika Rasulullah tinggal di rumah Abi Thalib, Abi Thalib saat sudah mulai usianya menua dan Rasulullah saat usia 25 tahun seperti yang dulu kita bahas, nggak punya apa-apa sampai terpaksa Rasulullah diperintahkan untuk bekerja, terpaksa. Bukan atas kesenangan saya apa Abi Thalib, tapi keterpaksaan. Karena sudah nggak punya apa-apa lagi, itu meng, untuk menguji Sayyidina apa menguji Abi Thalib benar-benar sayang apa enggak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak punya apa-apa sehingga anaknya pun juga gak punya apa-apa wa -apa. kanat hayatuhu wa sayyidah fatimah radhiyallahu anha sa'bah fi kathirin minal kehidupan sayyidina ali dan kehidupan sayyidah fatimah radhiyallahu anha sulit di berbagai segi dari berbagai segi kehidupannya mendapatkan kesulitan. Apalagi Sayyidah Fatimah faqad dha'ifatul lima fi hisar Sayyidah Fatimah itu kondisi fisiknya lemah karena setelah tiga tahun diboikot di Syaib Syaib Bani Hashim merasakan kelaparan dan ditolak untuk jual beli dari orang kafir Quraisy. Wa setelah terbebas daripada perboikotan, ila hayati Makkah al Mereka kembali orang-orang yang diboikot ke hidup ke kehidupan yang ada di Mekah al-Mukarramah. Pada at-fitahmul masyaqah wa ta'ab wa musyarakatihi sallallahu alaihi wasallam fi tahammul Mulai Sayyidah Fatimah merasakan mengemban kesulitan payah dan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi gangguan orang-orang kafir Quraisy. Setelah Sayyidah Fatimah meninggal dari kejadian apa namanya perboikotan karena Sayyidah, Fatimah, Sayyidah Khadijah meninggal tahun ke 10 tahun ke-10 dalam riwayat tahun ke-11 setelah hijrah uh, sebel, apa setelah kenabian. Lah hisor itu berhenti tahun ke-9. Setelah selesai hisor nggak lama Sayyidah Khadijah meninggal, yang menggantikan posisi Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena saudari-saudaranya sudah menikah. Saudari-saudarinya sudah menikah. Jadi Sayyidah Fatimah sendirian bersama Rasulullah Shallallahu alaihi lah, karena mendapatkan kesulitan gangguan Rasulullah itu juga dirasakan oleh Sayyidah Fatimah. Rasulullah kena kotoran apa dari binatang saat sholat yang membersihkan Sayyidah Fatimah, yang merasakan kesulitan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa ila Ketika hijrah ke kota Madinah, saat itu berangkat dengan dengan beberapa rombongan diantaranya saudarinya bersama Sayyidina Utsman juga ke kota Madinah berangkat itu sempat mendapatkan gangguan sampai kakinya Sayyidah Fatimah itu berdarah Ini perjuangan wanita yang menjadi sosok untuk ditiru oleh umat Islam khususnya perempuan Semua Aisyat ma'abiha an Nabil Karim Kemudian hidup bersama ayahnya Nabi yang mulia, Al Akhirah yang selalu mengutamakan urusan akhirat, nggak membingungkan urusan dunia, hanya urusan akhirat. Wama fi dan tidak pernah membuat beban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam urusan dunia sama sekali. <tuh> wa kana yahtamu bi su'unil muslimin wa ya'ni bi ahli baiti Rasulullah itu selalu memikirkan urusan-urusan -urusan orang Islam dan memperhatikan keluarganya. Setelah hidup bersama ayahnya yang berbuat demikian, thumma intaghalat ila zaujiha al-'alim al-war' al-mujahid alladhi kana la yathman idha turra idha turra an yatanawala ghada'an aw 'ashaan. rakat Mardiyah. kemudian pindah Sayyidah Fatimah kepada suaminya Sayyidina Ali saat itu di tahun kedua setelah hijrah di tahun kedua setelah hijrah setelah perang Badar di bulan sofar bulan sofar dari wet sebelum perang Badar alhasil di bulan Sofar di tahun kedua yang mana suaminya adalah alang yang alim sebagaimana Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha aku adalah kotanya ilmu Ali adalah pintu kota tersebut nah, sehingga memiliki ilmu yang sangat luas Sayyidina Ali bin Abi Thalib Al-Wari beliau alim juga warok ini yang sulit ditemui banyak orang alim khususnya zaman sekarang banyak orang alim yang mengerti ilmu banyak tapi kalau yang warok sedikit apalagi yang zuhud yang warok aja sedikit apalagi yang zuhud sangat-sangat sedikit al-mujahid yang senang untuk berjihad orang yang senang untuk berjihad di antara yang paling disenangi oleh Sayyidina Ali adalah perang di musim panas saat puasa Katanya sebenarnya itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Jadi perang saat musim panas. Kalau musim panas di sana itu, kalau di Hadramaut aja yang di, dikatakan bukan negara panas, itu sampai 54, 8, 49 derajat Celcius. Ini di Mekah itu termasuk negara panas. Sampai jenazah itu kalau sudah dikubur, nggak butuh waktu tahunan 40 hari entek sak tulang tulangi hanya tersisa ajbud danap saking panasnya jadi hijaz pada umumnya hijaz pada umumnya itu memang benar-benar panas benar-benar panas lah saat sudah panas seperti itu dalam keadaan puasa jadi perang dalam keadaan puasa wis bayang no wis kita nggak usah nggak usah perang pas puanas puasa wingi-wingi rainan terumus terus poso. Mana enggak Loyo terus. Itu itu kesenangan Sayyidina Ali. Paling yang disenangi Sayyidina Ali di atas dunia adalah saat puasa dalam keadaan eh, di musim panas dan perang. Itu yang paling disenangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mana Sayyidina Ali itu tidak bisa menjamin ketika kepepet bisa mendapatkan makan malam atau makan siang. Jadi, mereka itu didikan Nabi Muhammad, makan itu antara roda, ya, atau asa, bukan dan ya, bukan dan, antara roda atau asa. Kalau nggak makan siang, ya makan malam. Jadi, kalau misalkan siang nggak makan, ya malam, roda itu makan sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, itu dia ya, makan roda. Asa itu setelah tergelincirnya matahari, Terus kalau nggak roda, ya asa bukan dua-duanya lo ya bukan dua-duanya Berjalan waktu yo roda ya asya kalau zaman kita ditambahi tambahi futur padahal nggak ada pak sarap futur untuk sarapan itu nggak ada sebetulnya futur itu untuk berbuka puasa tapi ditambahi akhirnya jadi ada futur ada bahasa apa apa sarapan makan siang dan makan malam bahasa Inggrisnya ya akhirnya no, breakfast ya yeah. Kalau zaman Nabi nggak ada ya yes, kalau nggak apa pagi atau malam, We, Santara itu makannya nggak ada dua kali nggak ada, maka malah Nabi itu pernah mengatakan bagaimana menurut kalian ngomong kepada sahabatnya, e, apakah kalian yang lebih baik atau orang-orang yang akan datang yang lebih baik yang mana yang mana mereka mendapatkan makanan ledaq wa asya, katanya mereka para sahabat ngomong ya mereka lebih enak ya Rasulullah. Enggak katanya Rasulullah, kalian yang lebih enak. Karena apa? Mereka ini lebih kona'ah, lebih menerima apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan lugaimat yukim nasulba. Beberapa suap yang bisa membuat, apa mengisi perutnya sehingga punya energi lagi. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada para para sahabatnya. Jadi nggak jamin bisa makan malam atau makan siang. Ya maksudnya kadang nggak makan. Sampai diceritakan dua hari makanan tidak masuk perutnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan itu bukan hanya dirasakan oleh Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali seperti itu mungkin istrinya makan mungkin masih bisa. Tahu kalau kita mau berkorban, apa-apa wis Kita yang lapar, itu harusnya seperti itu, mengedepankan istrinya. Ini ndak, Sayyidah Fatimah juga merasakan hal yang sama dan nggak pernah ngeluh laporan ke suaminya konquiyo oh, opo se kerjo nggak pernah apalagi lapor ke orang tuanya sendiri kepada Rasulullah ya Rasulullah ini suamiku gak imangan kio opo nggak pernah hanya saat ditanya oleh Rasulullah karena terlihat dari wajahnya sakit ngomong aku sakit karena dua hari tidak makan karena tahu Rasulullah wajahnya Lihat sakit itu mengel, Tidak mengeluh karena ditanya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Dengan Merasakan kehidupan itu Rodhiyah Bukan kona'ah ya Rodhiyah, kalau kona'ah itu Nerima apa adanya, ini bukan nerima Senang, rela Dengan berbuat seperti itu Mardiyah dan diridhoi oleh suaminya Wajah afil azhar Diriwayatkan di dalam azhar Annal imam Ali radhiyallahu Imam Ali radhiyallahu yakdumu. Sayyidina Ali itu pernah membantu Sayyidah Fatimah ya sebisanya kalau pas ada di rumah ya bantu ya, duduk menyediakan waktu untuk bantu bukan ya kalau pas ada di rumah bantu artinya kehidupannya untuk berdakwah membantu ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena lebih banyak tugasnya di luar wong lanang oleh akeh di oma gerok ketok aibis ganti rokan nah, Sayyidina Ali karena banyak di luar ketika di rumah sebisanya Sayyidina Ali membantu Sayyidah Fatimah dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya karena Sayyidina Ali juga nggak bisa menyewa seseorang untuk membantu Sayyidah Fatimah bayari pegawai nggak bisa sehingga Sayyidina Ali itu melihat ada bekas apa nggak ngiling gandum di, di, kedua tangannya yang lembut Sayyidah Fatimah putri Rasulullah tangannya membekas bojo saiki aku kasar gara-gara kakek numba-umba ya padahal umba-umba sih nggak mesin cuci Si ngomongi kakek umba-umba. Padahal yo ya, anak ewong biasa, paling mek suging Ini anaknya Rasulullah, tangannya membekas-bekas gilingan. Sehingga Sayyidina Ali eh, pernah menceritakan kepada Ibnu Mas'ud. Mau nggak kamu tak ceritai tentang diriku dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Beliau Fatimah itu adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Fatimah pernah ber berada di, di, apa, pada diriku. Dia menggiling dengan gilingan untuk membuat makanan sampai membekas di tangannya dan meminum dengan girba sampai pernah tergores di uh, apa namanya di lehernya. Beliau nyapu rumah sampai bajunya itu kumuh. Beliau juga yang menghidupkan api untuk masak. Nah, kalau sekarang kan tek ini tek ah. Masang LPG, kadang masang LPG gak gelem. Masang no LPG nih. Ah, gak gelem masang dewe ya. Masang tok gampang. Ngalasane wedi ngawas wedi iki. Ya lek gak belajar gak iso iso. Kari ngene dak padahal. Ngono sik ototan Masak apa ototototan? Aku iki wis tuku ae wis tuku ae. Padahal ini tidak Saya dapat itu kanok korek zaman VN Ya seperti orang dulu digosok-gosok no sampai murup nguk di Seperti itu saya dapat Yang dilakukan sampai wajahnya itu apa sampai bajunya kotor. Dan pernah membuat adonan sampai wajahnya cemot kabe. Ya gara-gara keringetan mungkin ini nguk adonan ini dan sebagainya sampai mendapatkan banyak e, membahayakan nyawanya pernah terjadi kepada Sayyidah Fatimah apa yang dilakukan untuk khidmah kepada suaminya untuk melayani suaminya dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah lakot majaltu yadaya min, majalat yadaya minar riha adhanu maratan wa ajanu maratan hadis tanganku ini ke, apa apa kebalik apa jenenge ngapal tangannya saya Fatimah putri Rasulullah ngapal karena apa buat apa giling atau membuat adonan untuk makannya suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitulah hidup yang susah yang di yang di apa lakukan oleh Sayyidah Fatimah. Ini contoh Adile Misalkan kamu itu dalam kehidupan yang lebih baik daripada saya Fatimah, bersyukurlah. Kau usah ngeluh. Bersyukur itu lebih enak daripada saya Fatimah. Kalau kamu mendapatkan seperti yang dirasakan Sayyidah Fatimah Sabar Sayyidah Fatimah aja sabar kok Bukan hanya sabar Ridho Sayyidah Fatimah Masa kita yang ke, apa Kedudukan di bawah Sayyidah Fatimah Martabat di bawah, di bawah Sayyidah Fatimah Tidak mau sabar seperti itu Tidak mau ridho seperti itu kepada suami Nuntut apalagi sampai Minta cerai Naudzubillah min Tarik. Karena itu kita ajarkan Kalau mengajarkan istri soro Ajarkan kepada anak tukaran terus karo bojo percuma. Ajarkan kepada anak-anak kita yang anak-anak kita yang perempuan bahwa menjadi istri itu seperti menjadi budak untuk suaminya. Ajarkan kepada anak-anak kita itu akan bisa merubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Merubah kehidupan kita menjadi lebih mulia karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan seperti keluarga Rasulullah di, dimuliakan di seperti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat meneladani keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin